Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas eksperimen mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksperimenkan atau melakukan percobaan mengenai difusi dan juga osmosis. Sebelum Bapak lanjutkan ke proses percobaannya, nah di sini ada pemaparan terlebih dahulu mengenai apa itu difusi dan apa itu osmosis. Oke. Nah, yang pertama, difusi. Nah, difusi itu merupakan suatu peristiwa perpindahan yang berpindah adalah zat terlarut, ya. Jadi perpindahan zat terlarut dari konsentrasi larutan yang tinggi atau boleh kita sebut konsentrasi larutan yang berat atau nama lainnya juga yang kita sebut sebagai hipertonis ke suatu lingkungan yang memiliki larutan yang bisa dikatakan ecer atau nama lainnya adalah hipotonis. Suatu perpindahan itu yang kita sebut sebagai difusi. Kemudian yang kedua itu adalah perpindahan secara osmosis. Apa itu osmosis? Kalau osmosis ini adalah peristiwa perpindahan, hanya saja yang di sini yang berpindah adalah pelarutnya. Kalau tadi difusi adalah zat terlarutnya, kalau sekarang adalah pelarutnya dari suatu larutan yang konsentrasinya hipotonis atau konsentrasinya encer. Sehingga kalau encer itu kadar pelarut berarti lebih tinggi. Nah, berpindah ke kadar pelarut yang lebih rendah atau boleh kita sebut sebagai si larutannya ini memiliki kadar yang pekat. Nah, bisa diartikan juga kalau kadar pekat atau hipertonis itu berarti kadar pelarutnya itu rendah. Sehingga perpindahannya selalu dari tinggi ke rendah. Nah, hanya saja untuk yang osmosis itu melalui membran yang sifatnya semi permeable, ya. Jadi perbedaannya kalau osmosis melalui membran yang sifatnya semi permeable. Nah, kedua transportasi barusan itu akan terus mengalami perpindahan sampai kedua larutan tadi setimbang. Jadi kalau sudah setimbang maka tidak terjadi lagi perpindahan. Kedua mekanisme perpindahan difusi dan juga osmosis tersebut merupakan contoh dari transportasi zat secara pasif karena tidak memerlukan energi. Sekarang kita masuk ke percobaan yang pertama. Nah, kita lihat dulu bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada cup, ya. Cupnya boleh menggunakan cup yang sebesar ini, boleh juga yang lebih kecil daripada ini. Silakan disesuaikan, ya. Kemudian yang kedua ada tisu, ya. Kemudian ada gunting, hekter, dan juga sendok. Nah, untuk bahannya di sini Bapak menggunakan gula batu, kemudian ada juga gula pasir dan ada juga air. Nah, gula batu dan juga gula pasir ini bertindak sebagai zat terlarut. Sementara untuk air di sini sebagai zat pelarut. Oke. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah kerjanya. Untuk yang pertama, cup yang dipersiapkan ini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, kita gunakan di sini. Kita bagi menjadi dua bagian sampai dihasilkan bentuk kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ambil tisu. Nah, kita ambilnya satu lembar saja. Nah, di sini tisu itu silahkan dicari tahu bertindak sebagai apa, ya. Nah, kita gunakan tisu. Lalu tisu ini kita hekter ke cup yang sudah dipotong tadi di setiap sisinya supaya diam. Hekter seperti ini. Nah, sehingga ini berbentuk seperti sekat, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke cup yang masih baru. Nah, kita masukkan sehingga di sini bisa kita lihat
ya, ada dua bagian yang terpisahkan oleh tisu. Oke. Nah, buat yang seperti ini kurang lebih ada 4 ya. Untuk yang pertama, buat dengan sekat tisu 1 lembar ya, itu buat sebanyak 2. Nah, kayak gini, ini ada 2. Lalu kalian coba juga buat dengan sekat tisu yang lebih banyak, boleh disimpan misalkan di sini 4 lembar ya, 4 lembar atau 3 lembar. Nah, maka buat yang sama seperti tadi, buat 2 buah seperti ini. Oke. Nah, sehingga nanti kita punya untuk 2 buah ini sama-sama 1 lembar sekatnya. Untuk yang kedua, yang ini ada lebih dari 1 lembar. 3 lembar atau 4 lembar. Langkah berikutnya, sekarang kita masukkan terlebih dahulu zat pelarutnya ya. Kita masukkan terlebih dahulu zat pelarutnya. Kita masukkan zat pelarutnya. Nah, diusahakan sama. Kemudian kita ambil gula batu. Nah, ini ukuran gula batunya sebesar ini, diusahakan yang lainnya juga sama. Nah, kita masukkan gula batu ke dalam wadah yang pertama. Nah, jadi wadah pertama yang sekatnya dari satu tisu, kita kasih gula batu satu. Kemudian kita kasih gula batu yang kedua itu di yang dikasih sekat tisu yang lebih banyak. Nah, jadi di sini kita bandingkan antara yang sekatnya satu sama yang dikasih sekat lebih banyak. Nah, kemudian untuk wadah yang kedua dan keempat kita kasih gula pasir. Nah, kurang lebih ukurannya kita samakan. Nah, kurang lebih ada 2 sendok makan. Nah, dan ini juga yang keempat, kita kasih terus. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita tinggal melakukan pengamatan. Pengamatannya dilakukan selama 15 menit ya. Nah, kemudian dalam setiap 5 menit itu dilakukan pengecekan. Apa yang dilakukan pengecekan? Nah, cara melakukan pengecekannya adalah nanti kalian menggunakan sendok yang baru itu nanti dicoba dirasakan rasanya. Kira-kira antara yang sebelah kiri dan juga kanan yang tadi dikasih sekat dengan tisu itu apakah rasanya sama atau tidak, antara yang dikasih gula batu sama yang nggak dikasih gula batu. Nah, kalau rasanya misalkan berbeda, nanti Anda catat. Nah, semuanya dilakukan hal yang sama ya. Nah, setiap 5 menit sampai nanti setelah 15 menit nanti dilakukan hal yang sama juga. Nah, kalau sudah selesai semuanya nanti dicatat, kemudian datanya itu ditarik kesimpulan kira-kira yang berpindah itu. Nah, pada percobaan kali ini apa? Apakah zat terlarutnya atau zat pelarutnya? Nah, sehingga nanti dapat kesimpulan tuh. Kira-kira percobaan yang dilakukan pada kali ini merupakan contoh percobaan dari apa? Kita masuk ke percobaan yang kedua. Nah, di sini tersedia alat dan bahan. Yang pertama ada cup ya. Sediakan kurang lebih 3 cup. Kalau tidak ada cup, kalian boleh menggunakan gelas yang ada di rumah. Nah, kemudian untuk bahannya yang pertama ada 3 kantong teh yang sudah dibungkus seperti ini ya. Nah, kemudian ada air panas, kemudian ada air dingin, dan yang terakhir air biasa ya, suhunya biasa ya. Oke. Nah, langkah kerjanya untuk gelas yang pertama kita isi dengan menggunakan air panas ya. Kita isi dengan menggunakan air panas.
Kemudian untuk gelas kedua kita isi dengan air yang suhunya sedang biasa ya. Nah, untuk air terakhir kita gunakan air es ya, air dingin. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita simpan teh yang sudah ada sekatnya tadi ya di ketiga gelas. Nah, lalu kalau sudah semuanya dimasukkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah siapkan stopwatch. Nah, nanti silakan di timer selama 15 menit. Nah, lakukan pengecekan selama 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga. Lihat, observasi apakah terjadi perubahan pada air tadi atau tidak. Nah, jika ada perubahan, nah nanti silakan dicek warnanya dari menit 5 pertama, kedua, ketiga, apakah terjadi terus perubahan atau tidak. Nah, kemudian nanti silakan diurutkan mana yang mengalami perubahan paling cepat. Ya, diurutkan sampai ke perubahan yang paling lambat. Nah, sehingga nanti kita memperoleh urutannya. Nah, kemudian kalau terjadi perubahan mulai dari warna dan rasa, itu artinya yang berpindah apa? Apakah zat terlarutnya atau zat pelarutnya? Nah, sehingga nanti diperoleh kesimpulan. Percobaan ini merupakan salah satu contoh transportasi pasif jenis apa? Sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga. Nah, di sini kita lihat alat dan bahannya. Yang pertama, sediakan 2 cup seperti ini. Boleh juga menggunakan gelas yang ada di rumah. Kemudian ada penggaris, lalu gunting, 1 buah sedotan yang ukurannya besar ya. Sedotannya boleh menggunakan yang besar, diusahakan yang transparan ya. Kemudian ada 1 buah penusuk, 1 buah cutter, kemudian ada juga kertas yang sudah diberikan skala ya. Ini menggunakan penggaris, nanti silakan digunakan skalanya. Nah, lalu untuk bahannya, yang pertama ada kentang, sediakan kurang lebih 2 buah. Nah, untuk antisipasi, kemudian ada sirup, kemudian ada air dingin dan juga air yang panas. Bagaimana langkah-langkahnya? Sekarang kita lihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kentang yang kita sediakan kita potong terlebih dahulu. Ya, diusahakan membentuk bentuk kotak. Untuk menjadi sebuah kotak. Satu buah kentang seperti ini bisa menjadi 2 bagian. Ya. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat lubang pada kentang ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak membuat lubangnya seukuran dengan sedotannya. Ukuran sedotannya di sini kurang lebih seukuran seperti ini. Kalau menggunakan sedotan yang lebih besar itu lebih bagus ya. Nah, tapi lubangnya diusahakan sama persis ukurannya. Nah, sekarang kita buat pola dulu. Ujung sedotan. Sekarang udah ada polanya. Lalu dibuat lubang dengan menggunakan penusuk. Ya, buat lubang. Nah, sedalam mungkin. Ya, sedalam mungkin. Sampai nanti kurang lebih jarak antara bagian bawah dengan lubang yang kita buat itu kurang lebih 0,5 cm. Jadi 0,5 cm, kalau sudah lubangnya sampai sini maka kita hentikan ya. Kita hentikan. Nah, sehingga nanti diperoleh hasil kurang lebih seperti ini. Ya. Ini sudah ada lubangnya. Sudah ada lubangnya ya. Nah, ini lubangnya cukup dalam dan sudah setara dengan ini. Kalau sudah diperoleh kentang dengan lubang seperti ini, langkah berikutnya adalah kita gunakan sedotan ini. Nah, jika diperlukan itu nanti si sedotan ini kita kasih skala terlebih dahulu. Ya, ditandai dengan menggunakan bullpen.
skalanya 1 cm saja, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Namun jika sedotan yang kita gunakan susah untuk membuat skala, nah untuk mengukurnya nanti kita gunakan skala dari kertas seperti itu. Ya, boleh gunakan yang dari plastik juga. Hanya saja di sini kenapa menggunakan kertas? Karena lebih mudah untuk dibuat dengan menggunakan ditandai dengan menggunakan balpen. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita potong. Ya, kita potong. Nah, ini kita ukur dulu kurang lebih 3 cm dari kentang yang tadi dipotong ya. Ini kita tandai 3 cm sampai sini. Ini kita potong. Nah, ini sudah dipotong satu. Kemudian yang kedua sama, kita lakukan juga seperti itu. Kita ukur 3 cm. Nah, sampai sini. Sehingga kita memperoleh 2 buah kentang dengan model seperti ini. Langkah selanjutnya, kita siapkan dulu wadah. Nah, kita siapkan wadah. Oke. Lalu kita masukkan kentang ke wadah pertama dan juga ke wadah yang kedua sehingga bisa terlihat seperti ini. Nah, berikutnya kita masukkan ke lubang tadi ya. Sirup yang ada di sini. Nah, sirup ini bertindak sebagai larutan yang ada di dalam, ya. Larutan yang ada di dalam kita angkat terlebih dahulu. Kita masukkan. Sampai kurang lebih si sirupnya itu pas di bagian atas kentang ya, berada tepat di bagian atas kentang. Kalau menggunakan ukuran yang seperti itu cukup 1 tutup botol. Sekarang kita masukkan. Sudah masuk. Oke, kita samakan. Oh, ternyata ini kurang sedikit. Nah, kalau dua-duanya sudah ada, ukurannya sama, ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita kasih larutan yang ada di luar kentang. Nah, kita isi yang sebelah kanan, kita isi dengan air yang dingin. Usahakan jangan sampai merendam kentang sampai ke atas. Oke, cukup. Berikutnya kita gunakan air panas. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, ya. Langkah selanjutnya kita tinggal melakukan pengamatan. Nah, kita lakukan pengamatan apakah terjadi perubahan terhadap larutan yang ada di dalam kentang tadi. Nah, apakah larutannya nanti akan meningkat atau justru larutannya nanti menurun. Nah, kalau seandainya terjadi perubahan meningkat atau menurun, kira-kira yang mengalami perpindahan itu apa? Apakah zat terlarut dari dalam keluar? Atau justru zat pelarut dari luar tadi masuk ke dalam. Nah, kita lihat kira-kira apa yang terjadi. Lalu, bandingkan antara kiri dan juga kanan, antara yang dikasih air panas dan juga air dingin, kira-kira kecepatan perubahan atau perpindahannya itu lebih cepat yang mana. Nah, itu lakukan pengamatannya selama 30 menit. Ya, silakan lakukan pengamatan selama 30 menit, observasi, lihat hasilnya. Ya. Sekarang kita masuk ke percobaan yang keempat dan yang terakhir. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk alat dan bahannya. Yang pertama ada 12
dua buah gelas ya. Kalau agak ada yang seperti ini di rumah, nggak ada gelas kimia, boleh menggunakan gelas biasa. Kemudian ada lidi, nah kurang lebih dipotong seperti ini, ukurannya lebih tinggi sedikit daripada gelasnya. Siapkan kurang lebih 8 potong ya. Kemudian ada sendok, ada air mineral, ada spidol, boleh juga menggunakan spidol yang kecil, ada lilin, kemudian ada garam, ada korek api atau paneker, kemudian jarum pentul, dan ada sedotan, ada batang seperti ini buat penusuk juga. Dan yang paling penting adalah kita siapkan telur, karena pada kesempatan kali ini untuk proses transportasi yang akan kita lihat itu adalah nanti pada telur. Sekarang kita lihat langkah percobaannya. Untuk yang pertama, telur yang tadi sudah kita siapkan itu nanti boleh kita kasih dulu tanda. Nah, telur itu kan bagiannya kurang lebih seperti ini ya. Ada bagian yang lebih lancip, ada bagian yang lebih lebar. Nah, di bagian yang lebih lebar ini kita buat pola kurang lebih melingkar. Nah, lalu setelah kita buat pola seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan kelupaskan kulit luarnya saja ya. Ingat, yang dikelupaskan hanya kulit luarnya saja, sementara kulit dalamnya atau kulit arinya jangan sampai bocor. Nah, boleh menggunakan alat seperti ini yang kecil. Nah, kita pukul pelan-pelan, atau kalau misalkan tidak ada, boleh gunakan alat apapun termasuk sendok. Ini juga bisa digunakan sampai nanti retak-retak kecil. Nah, oke. Nah, kalau sudah retak-retak, maka langkah selanjutnya adalah kita kelupaskan dengan menggunakan tangan. Hati-hati, harus secara perlahan, jangan sampai bagian yang dalamnya itu bisa keluar. Nih. Kita kelupaskan sampai nanti berada di pola yang tadi, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, buat dua yang seperti ini. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini, langkah kedua adalah, nah sekarang kita masukkan air mineral ke dua gelas ini. Air mineralnya nanti silahkan masukkan dengan jumlah yang sama ya. Kita masukkan air mineral. Oke, cukup, kurang lebih kisaran 150 ml. Langkah berikutnya adalah untuk gelas yang sebelah kanan ini, boleh dikasih label gelas A, ini gelas B. Ini kita akan kasih larutan ya, kita akan buat larutan garam. Nah, kita masukkan garam kurang lebih 2 sendok makan. Ya. 2 sendok makan. Sehingga bisa kita lihat di sini ada perbedaan warnanya, juga sudah terlihat berbeda ya. Yang gelas di gelas garam ya, larutan garam ini warnanya lebih putih, sedangkan yang air saja warnanya lebih bening. Langkah berikutnya adalah kita pasangkan lidi. Di
di sini, kita ambil 4 lidi. Kita buat kita rangkai ya sampai terlihat berbentuk seperti penyangga. Nah, begitu juga dengan yang ini, kita buat, kita gunakan buat. Nah, jadi fungsi daripada lidi ini sebagai penyangga. Selanjutnya, nanti kita akan posisikan telur ini terbalik. Jadi posisi yang tadi terbuka, ini nanti posisinya adalah di sebelah bawah. Ya, yang terbuka ini di sebelah bawah. Begitu juga dengan yang ini, di sebelah bawah. Nah, oke. Kalau seandainya dicek, ternyata air itu tidak sampai menutupi penyangga, maka ditambahkan lagi airnya. Ya, jadi ini kita lihat airnya ternyata tidak sampai menutupi. Berarti kita tambahkan lagi sampai benar-benar menutupi penyangga. Nah, begitu juga dengan air yang garam tadi, kita kasih lagi sampai menutupi penyangga. Fungsinya supaya nanti air dapat merendam bagian yang telah kita buka. Ya. Nah, kalau sudah terlihat seperti itu, langkah berikutnya adalah gunakan jarum pentul, lalu di bagian kutub yang lain, bagian sisi yang lain, kita kasih bolong ya. Jadi di sini kita buat lubang. Boleh menggunakan jarum pentul. Nah, lubangnya seukuran daripada selang atau sedotan yang akan kita gunakan. Ya. Nah, kita buat lubang kurang lebih seperti ini, bisa terlihat ada lubangnya. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, maka selanjutnya kita gunakan sedotan. Nah, sedotan yang kita siapkan di sini, diusahakan nanti Anda kasih skala lagi. Kalau susah memberikan skalanya, seperti biasa kita gunakan penggaris untuk mengukurnya ya. Nah, sekarang kita masukkan sedotan ke dalam sini. Kurang lebih sedotannya bisa mencapai ke bagian tengah, sampai ke bawah, jangan sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah nanti bisa menusuk bagian yang ini. Nah, ini kan longgar ya. Nah, supaya tidak longgar, nah supaya kedap juga ya, sekarang kita gunakan lilin. Nah, lilin ini kita gunakan sebagai lem. Jadi kalau punya lem tembak di rumah, boleh langsung menggunakan lem tembak. Tapi kalau nggak ada, sederhananya kita boleh menggunakan lilin. Sampai kurang lebih kayak gini ya. Jadi bagian atasnya ini benar-benar tertutup, tapi diusahakan nanti dia posisinya tegak ya. Nah, kalau sudah kedap nih, sudah kedap, nah maka langkah selanjutnya adalah kita simpan di penyangga yang tadi sudah kita siapkan ya. Kita simpan seperti ini, diusahakan kita lihat lagi bagian dalamnya itu terendam. Kalau seandainya bagian yang tadi dikelupaskan tidak terendam, maka diisi lagi air. Jadi tambahkan air sampai ininya terendam ya. Nah, kalau menggunakan gelas yang lebih besar, maka nanti akan lebih mudah karena nanti si posisi penyangganya akan lebih bawah ya, kurang lebih seperti itu. Dan lakukan hal yang sama pada telur yang berikutnya ya. Kemudian simpan seperti hal yang sama tadi. Kemudian masukkan sedotan, lalu tambal dengan menggunakan lilit atau menggunakan lem tembak kalau ada di rumah ya. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kalau sudah demikian, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengamatan. Nah,
apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti siapkan stopwatch kurang lebih selama 1 jam. Ya, gunakan stopwatch selama 1 jam, kemudian dicek kira-kira dalam setiap 15 menit, itu dicek apakah ada perubahan atau tidak nih dari selangnya. Nanti kan kelihatan nih, kalau seandainya tidak terjadi perubahan, maka nanti tidak akan terlihat apapun di bagian selang sini. Tapi kalau seandainya ada perpindahan dari luar, misalkan masuk ke dalam, maka nanti akan terlihat di bagian selang ini, di bagian sedotan itu akan mulai naik air, atau bagian dalam daripada si telur ini akan mulai naik. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, berarti ada perpindahan. Nah, bagaimana kalau tidak ada yang naik, misalkan ke bagian selang ini? Nah, mungkin saja yang berpindah sebaliknya. Berarti yang berpindah dari mana? Yang berpindah dari telur menuju ke air yang ada di wadah. Nah, sehingga nanti kalau sudah 1 jam dilihat, oh yang satu naik, misalkan yang satu lagi tidak naik, maka nanti dilakukan penimbangan. Nah, berarti di tahap awal tambahkan ya, tambahkan di tahap awal kedua butir telur ini harus ditimbang terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti di tahap akhir jika tidak terjadi penambahan, maka nanti ditimbang lagi. Kalau terjadi penambahan di sini terlihat, tidak perlu ditimbang. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti bisa kita lihat simpulannya, kira-kira yang berpindah dari mana ke mana. Apakah dari telur ke lingkungan, atau justru dari lingkungan, dari wadah, masuk ke telur. Dengan begitu, kita bisa ambil kesimpulan, kira-kira ini masuknya ke dalam transportasi apa? Apakah difusi atau osmosis? Oke, itu keempat praktikum atau percobaan dari transportasi pasif yang tadi telah dijelaskan. Silakan lakukan analisis menggunakan literatur dan jangan lupa lakukan percobaan itu di rumah. Ya, lakukan percobaan itu di rumah. Setiap satu orang siswa silakan pilih salah satu percobaan. Nah, tapi ingat, dalam satu kelas itu diusahakan ada perwakilan dari keempat percobaan tersebut. Nah, lalu nanti proses percobaan yang Anda lakukan itu semuanya divideokan, mulai dari langkah-langkah, lalu diperoleh hasil, dan yang terakhir adalah Anda presentasikan hasil tadi. Dan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang di awal itu harus ada dalam setiap percobaan, itu dibahas dalam presentasi. Nah, kurang lebih Anda buat video dengan durasi paling panjangnya 7 menit. Ya, paling panjangnya 7 menit. Ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat datang kembali nanti di kelas eksperimen Mapel Biologi selanjutnya. Cukup sekian dari Bapak, tetap di rumah, jaga kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.